الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اخواني في الله رضي الله عنهم نولي كاجيال كسبتان تبشوك كبارهم تبارك وتعالى الحمد لله وبنعمة الصالحات dengan nikmat Allah telah malam ini kembali kita diberikan untuk bisa mengeluarkan waktu sekitar majlis ilmu yang mulia ini. Tentu harap dan doa semoga menjadikan pertemuan kita ini satu pertemuan kita semua dapat manfaat dan bisa sesuai pertemuan ini dan kita semua dapatkan umatnya Allah bina wa wafikna bina tahibuhu wa tarta wa'alifillah. Pada kesempatan yang berbahagia ini dan kita beristi'anah kepada Allah, mohon pertolongan dan mengharap kemudahan darinya, lanjutkan suara kita ya. Cukup semoga senang dan sampai kepada penjelasan yang paling rahmatullah pada bagian ini al-mu'alif rahimahullah ta'ala mengatakan wasamma nafsahu wasamma nafsahu dan Allah menyebut nama untuk ya, sama yusam itu menyebut nama dan ada ungkapan Arab mengatakan al-ismu yadullu ala al-musamma. Nama itu menunjukkan sesuatu yang disebabkan untuknya nama itu. Ya. Dan Allah menyebutkan nama untuk dirinya al-hakim. Nama Allah al-hakim. Yang artinya zu al-hikmah. Yang mungkin sifat hikmah. Ya. Dari sini beliau mengatakan wa wasafa nafsahu bil hukmi. Allah hanya mensifat dirinya bil hukmi yang berhak untuk memutuskan hukum, menetapkan segala perkara. Maka dalam surat Asy-Syura, surat Asy-Syura ayat yang ke-10 Allah berfirman وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِي شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. Ya, surat Asy-Syura ayat yang 10. Ya, Allah berfirman وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ. Ini khabariyah ya. Dan apapun perkara yang kalian perselisihkan, ikhtalaftum artinya yang kalian perselisihkan. Ini mengisyaratkan sifat manusia berselisih dalam banyak hal, banyak perkara ya. Yang menarik Allah katakan apapun perkara yang kalian perselisihkan. Saya sering menjelaskan, lihat di sini, kalau disebut isim, ya, secara nakirah, apa itu nakirah? Tak pakai alif dan lam, ya. Wama kalau tulis min syai'in, bukan minash syai', tak pakai alif lam, ya. Apa hikmah? Antum katakan dari betul. Sabtu, kalau fit. Yashmalul jami, meliputi segala jenis perselisihan. Apa saja?
ya. Tanpa kecuali apapun kita perselisihkan, masalah apapun. Ada dissenting opinion, beda pendapat. Apa betulnya Allah? Fahukmuhu ilallah. Maka keputusan hukum atas perkara itu mana? Kepada Allah. Kepada Allah. Dan ini menjadi Al-Quran itu apa? Ibyanan li kulli syai. Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Ya, ayatnya. Surat An-Nahl ayat 89. Allah berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba." Dan kami turunkan pada Muhammad Al-Kitab, yaitu Al-Qur'an. Apa hikmahnya? Ya. Tibyanan. Apa mana kata tibyanan? Apa arti kata tibyanan? Bayanan sebagai penjelasan. Sama dengan surat Al-Baqarah. Syahrul Ramadan al-Hadi. Silafihi al-Qur'an. Hudan linnas wa bayyinan. Apa itu bayyinan? Explanation. Penjelasan. Hah? Jadi Allah menjelaskan bahwa Al-Qur'an itu tibyanan yang memberikan bayan, penjelasan. Tentang apa? Likulli syai'in. Untuk segala sesuatu, enggak ada sesuatu apapun yang kita perselisihkan. Ada penjelasannya dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu syamil wa kamil. Syamil itu mencakup semuanya, kamil itu sempurna, perfect. Masya Allah, ini Al-Quran, jaminan dari Allah. Terus kita belajar, apapun permasalahan kita perselisihkan, fahukmuhu ilallah, maka keputusan itu harus dikembalikan kepada Allah. Kenapa kepada Allah? Dzalikumullahu Rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi arji'un. Yang diberikan oleh Tuhan Rabb dan Rabb kalian. Kepadanya aku bertawakal dan kembali kepada kita. Ya. Maka Malik rahimahullah ta'ala menyatakan Allah mensifati untuk ini itu bil hukmi. Maka dalam surat Al-Qasas ayat 88 Allah berfirman, lahul hukmu. Allah semua ketentuan hukum, ketetapan hukum. Wa ilaihi turja'un, dan kepada Allah kau akan dikembalikan. Ya. Sama dengan firman Allah, inna ila rabbika ar-ruj'a. Apa itu ruj'a? Kembali. Ya. Termasuk surat Al-An'am 62. Ala lahul khub. Ala itu litambih. Kata untuk memberikan peringatan. Ala ingatlah. Ala ketahuilah. Itu maknanya. Allah mengatakan ketahuilah berarti apa? Jangan sampai tidak tahu. Ala ingatlah. Jangan lupa. Allah ketahuilah, jangan sampai enggak tahu. Apa? Lahul hukm bi Allah semua keputusan hukum atas semua perkara. Benar salah, halal haram, hak batin, marmungkar, siapa yang menentukan itu? Allah. Ya. Ada kalimat indah Allah sebutkan di surat 16. Surat An-Nahl. Ayatnya ayat 116. Subhanallah. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala firman ayatnya. Wala taqulu bima tasifu al-sinatu al-kadhiba. Dan jangan, kalam itu nahiya larangan. Dan hukum asal larangan adalah pengharaman. Itu kaidah ya. Al-aslu fi nahilit ahrim. Asal sebuah larangan berkonotasi hukum haram. Termasuk ini, wala taqulu, dan jangan kalian mengatakan lima tasifu al-sinatikum, apa yang disebut oleh lisanmu
Al-kadhiba, dengan penuh kebohongan. Masalah. Jangan kau katakan sesuatu yang disebut oleh lidahmu dengan kebohongan. Hada halal, wahada haram, ini halal, ini haram. Bukan hak kita, ini hukum. Ingat, halal haram itu hukum. Tak boleh kita menyatakan sesuatu yang suka, kita senang, halal. Yang kita benci, haram. Tak boleh. Ingat ayat ini. Makanya ketika terjadi perang Khaybar, sahabat ikut hancur laparan, tidak bisa bekal makan. Sehingga mereka menemukan al-Ghassal, maksudnya itu bawang merah. Ghassal atau al-Thum, bawang bawang. Akhirnya mereka menemukan dia dimakan. Masya Allah, setelah memakan al-Thum atau Ghassal itu, tentu aroma mulut itu bau bawang. Datang menemui Nabi, sholat bersama Nabi, Nabi mengatakan, man akala syai'an min hadhihi syajar al-khabisa fala yaqrabanna musallana. Lihat dari sini. Ya, ini hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya nomor 5400. Ya, ada beberapa riwayat. Ya, antaranya ini. Rasulullah mengatakan, walakin akrohu min ajli rihihi. Ya. Ketika Rasulullah mengatakan, siapa yang memakan sesuatu dari tanaman yang begitu. Ya. Ini dalam Sahih Muslim juga. Jadi hadis itu banyak jalan riwayatan. Ya, ini hadis yang dikutip Imam Muslim dalam Sahihnya nomor 1284. Dari siapa di sini? Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, "Lam na'du an futiha Khaybar wa waqa'na ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi tilkal baqlati." Asum, belum sempat ya kami memenangkan perang Khaybar. Ya, fa waqa'na ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi tilkal baqlati Asum. Kami temukan hanya Asum, Asum itu bawang putih. Wan nasu, lihat kalimatnya, wan nasu jia'un. Dan waktu itu banyak kami yang siap kelaparan dan bekal. Fa'akal namina aklan syadidat. Karena kami lapar, kami makan sebanyak-banyaknya. Di bawahnya kayak makan itu asum. Ya, bawah putih. Thumma ruhna ilal masjid. Kami berangkat untuk sholat. Bahwa jada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-riha. Maka Rasulullah mencium aroma bawang putih dari mulut para sahabat tadi. Faqala, maka Rasulullah bersabda, ini punya hadis. Nah, man akala min hadhihi syajaratil khabithati syai'an. Siapa yang telah memakan dari tanaman yang buruk itu? Kuasa Nabi, tanaman yang buruk. Fala yaqrabanna fil masjid.
jangan dekat-dekat masjid, pergi sana. Mendengar ucapan Nabi ini, sahabat menyimpulkan, faqala an-nasu, sahabat mengatakan, hurrimat, hurrimat. Wah, ternyata bawang putih itu diharamkan untuk dimakan, diharamkan. Kesimpulan mereka. Dari mana mereka ambil kesimpulan? Karena Rasulullah melarang kami untuk mendekati masjid, kita harus makan. Babalago dalika an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Maka ucapan sahabat itu terdengar oleh Nabi. Kesimpulan yang salah. Apa itu maksud Nabi? Maka Rasulullah menjelaskan, ayyuhan nas, wahai manusia, innahu laisa bitahrimu ma ahallallahu li. Sesungguhnya tidaklah mungkin aku mengharamkan apa yang Allah halalkan. Itu halal. Ya mungkin aku bisa mengharamkan yang halal. Coba bayangkan. Rasulullah ini mengatakan tidak mungkin aku mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ya, tidak mungkin aku mengharamkan apa yang Allah halalkan. Walakinnaha syajaratun. Tapi itu merupakan tanaman. Akrohu riha. Aku tidak suka baunya. Hukumnya makro. Dari sini kita ambil pelajaran. Apapun kita kata makro, cukup untuk kita tinggalkan. Rokok hukumnya apa? Hanya dua, haram dan makro. Gak ada yang melakukan sunnah. Antum mengatakan makro, apa konsekuensinya? Kalau kita tahu di sini kita tinggalkan. Jangan kata haram. Kalau aku gak mengatakan haram, masa rokok dengan haram? Ya makro lah. Konsekuensinya, tinggalkan. Kalau mencoba nanti, ada dulu loh, tentang rokok loh. Haram, tidak ada ketiganya. Silap yang terlalu hanya dua. Ima haram, ima mak. Anda antum masih merokok dan meyakini tubuhnya makruh. Konsekuensinya, tidak. Ya, bukan masih bisa. Ya. So. Baik, kita lanjutkan. Jadi, ala laul hukmu. Ya, ini Allah semua keputusan. Jadi kita nggak boleh namanya meletakkan hukum yang ayatnya dari surat An-Nahl 116. Jangan kalian mengatakan dengan lisan kalian dengan penuh kebohongan, ada halal ini halal, wada haram ini haram. Nggak boleh. Kenapa? Rasulullah SAW mengatakan, فَإِنَّ التَّحْلِيلَ وَالتَّحْرِيمَ mengharamkan mana itu hak Allah mutlak. Nabi juga punya hak kok. Anda ingat surat At-Tahrim? Ayat pertama. Ya ayyuhan nabiyyu. Apa? Ayo. Saya ingat-ingat dong. Apa bunyinya? Tuh, Pak Ustaz. Paling lipatan, jangan lupa. Lupa ya. Terakhir Maret. Ya, surat At-Tahrim. Ya ayyuhan nabi aidan. Jadi khusus untuk nabi. Lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan untukmu? Pernah sekali terjadi peristiwa ini? Ya? Anda masih ingat asbab nuzul ayat ini? Ada sebab turunnya ayat ini? Ada. Ya? Jadi malam itu Rasulullah giliran untuk nabi bermalam di rumah Hafsah binti Umar radhiyallahu anha. Tapi nabi datang membawa siapa? Maria al-Qibtiyah. Masuk rumah Hafsah. Ada bersama itu di atas ranjang tidur Hafsah. Anda bisa melihat kayak apa perasaan Hafsah? Marahlah sebagai wanita. Ya Rasulullah, ya, giliranku, di rumahku, di atas ranjang tempat tidurku, yang kau tidak melakukan di rumah istrinya. Marah itu Hafsah. Kata Rasulullah mengatakan, tidak ditobat. Engkau bawa aku sekarang, haramkan perempuan ini bagi. Baru halal. Budak wanita itu halal. Allah halalkan. Kan begitu. Surat Al-Ma'arij. Allah berfirman, ya, walladzina hum li furujihim hafizun,
orang menjaga hormatnya melakukan hijab. Tidak berzina. Illa ala azwajim aw ma malakat aymanuhum. Kecuali terhadap istri-istrinya atau budak-budak wanita mereka. Fa'innahu ghairu malumin. Itu tidak tercela mereka. Ya? Di zaman itu budak itu seperti barang. Bisa disadit, kasihkan, dihadiahkan, jual. Bisa. Dipakai. Kalau hal itu dulu. Terus yang harus sekarang nggak ada. Harus punya budak. Nggak ada sekarang budak. Pembantu bukan budak, bukan. Maria Kiptia itu tidak termasuk catatan istri Nabi. Ya? Imam At-Tabari dalam kitab As-Samtus Samim fi manaqib ummat Nabi disebutkan istri Nabi, enggak termasuk itu Maria. Karena dia ada seorang budak wanita dihibahkan, dihadiahkan oleh Raja Mukawqis untuk Rasulullah. Ya? Tidak cukup ridho engkau. Aku harap adik-adik. Ya? Dan namanya Hafsah senang. Kalau tergurin, wahai Nabi mengapa engkau mengharapkan, tapi mengharapkan badi. Tabatagi marudaka azwajik. Hanya untuk mencari ridho istrimu. Atau perhatikan, mengharamkan yang halal demi menyenangkan istri, gak boleh. Apalagi kalau dibalik, menghalalkan yang haram. Kalau mengharamkan yang halal, kan berarti gak melakukan yang haram. Masih lebih ringan sesungguhnya. Setelah dampaknya lebih ringan. Dibandingkan menghalalkan yang haram. Lebih berat. Hah? Di zaman kita orang malah seperti ini. Menghalalkan yang haram demi menyenangkan istrinya. Mau menipukah, mau korupsikah, mau mencurikah. Demi apa? Demi menyenangkan istri. La ilaha illallah. Mengharapkan yang halal saja enggak boleh kok. Istriku, aku sangat sayang kepadamu. Demi Allah, enggak akan menikah selama-lamanya. Kenapa kita haramkan? Haram bagiku nikah lagi. Halal. Walaupun dengan syarat-syarat yang ketat, ya tak? Iya, jangan diharamkan. Halal. Hanya ada syaratnya. Dan syarat-syarat itu berat. Jangan sok berani, ya enggak? So, kan memang begitu, Iwan. Ya, coba tengok di surat ini. Surat An-Nisa. An-Nisa. Ya, An-Nisa ayat 129. Ya, ini bunyi ayatnya. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i. Walau harus tu. Nih, yang sudah mikir-mikir monikai. Baca ayat ini. Syarat mutlak untuk menikah lagi adalah adil. Mutlak. Dan Allah katakan di ayat ini, walan tastati'u. Bukan walan, walan. Ingat. Itu beda. Walan dengan walan itu beda. Kalau walan, tidak bisa. Kalau walan, tidak akan pernah kalian bisa. Untuk berlaku adil di antara perempuan-perempuan yang kau nikahi, walaupun kamu sangat menginginkan untuk berlaku adil. Nanti ketika turun ayat ini Rasulullah mengatakan, Allahumma hada qismi fima amliku walat walumni fima amliku. Ya Allah, inilah kemampuan aku untuk membagi keadilan dan istri. Jangan kau cek aku atas apa yang tidak mau. Rasulullah khawatir, aku tidak adil. Kalau kita akan enggak. Justru bagaimana kita tahu kalau tidak coba. Coba dulu, oh, kalau ini berapa kan. Cacaki dulu kemungkinan. Apa lo ingin mengatakan apa? Bala tamilu ulal maim. Maka kamu jangan condong hanya kepada satu di antara istrimu dengan penuh kecondongan. Atau bayangkan saja lah. Ya? Ya, istri tua, istri muda. Antum, kemana condongnya? Muda. Enggak usah pakai istri lah, gitu lah. Motor baru, motor lama, gitu. Itu yang mana tuh saya pakai? Baru. Udah lah, itu aja. Sepatu baru, sepatu lama, yang mana? Itu sifat manusia. Ya, hati-hati. Fatadahu akal mu'allaqah. Kau abaikan yang lain itu terkatung-katung. Mu'allaqah itu kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ghairu mutazawwajah wala mutalaqah. Ada ini. Jadi perempuan itu diabaikan oleh suaminya.
Jadi bukan hayatnya. Dibilang gak punya suami terikat dengan ikatan pernikahan. Dibilang gak punya suami masih terikat pernikahan. Ya. Kalau dibilang punya suami, ya gak diperhatikan hayat. Gak boleh kita haram itu. Ya. Hati-hati. Bukan dilarang ya. Tapi masalah perasaan. Saya istri dua, rumahnya kembar sama, bisa gampang tuh di rumah dua. Apa? Mobilnya dua sama, bisa. Pakainya kembar, bisa. Tapi hati jangan coba-coba. Nggak bisa, berat. Ya, nah cukup sampai di sini masa ini. Panjang bahasanya. Jadi Allah apa namanya larang kita untuk mengatakan sesuatu berkaitan hukum halal haram. Lalu ini kalau kita ditanya diminta pendapat, Al-Quran itu jawabannya. Al-Quran, ya jangan pakai interpretasi kita sendiri. Menurut saya, Anda ini siapa? Ya tanya, aku jawab dengan seenaknya. Jangan. Ya. Padahal mengatakan ala laut umir Allahu kutusamu wa huwa asra'ul hasibin, dan Allah amat cepat menghisab anak-anak hamba. Wasamma nafsahu, dan Allah juga menyebutkan nama dirinya Al-Qadir. Al-Qadir itu maknanya artinya Zulqudratin, yang mempunyai kuasa, kemampuan. Wa wasafa rasulu bi annahu al-qudrah, bahkan Rasulullah pun menyebutkan sifat Allah itu Zulqudrah, mempunyai kudrah. Kudrah itu kemampuan, kekuasaan. Ya. Kama fi du'ain listikharati, sebagaimana unten doa Nabi ketika istikharah. Apa sih istikharah itu? Istikharah apa? Ya. Kalau ikhtaro yakhtaru, memilih. Kalau istakhara, minta dipilihkan. Itu. Kapan? Kalau kita dalam kebimbangan. Nah, Imam Nawawi menjelaskan. Kalau antum harus memilih satu dan dua. Si A atau si B akan diambil. Bingung sama-sama. Menyita hati perasaan kita. Antum gak bisa menentukan pilihan. Istikharah. Dengan catatan, hilangkan kecondongan kepada satu dan dua itu. Kalau antum condong ke A, gak usah istikharah. Ambil langsung. Gak yakin. Kan? Istikharah itu kalau gak bisa menentukan bimbang, bingung. Bagaimana mengatakan? Jauhkan itu. Kecondongan kepada satu dan dua pilihan itu. Kalau antum sudah punya kecondongan, istikharah. Nah, jadi, istikharah itu minta dipilihkan. Asalnya ikhtara, memilih. Ikhtara. Kalau istakhara, minta dipilihkan. Ya. Dalam doa istikharah itu Rasulullah mengucapkan, ya, apa? Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratik. Allahumma ya Allah, inni sujud aku astaghfiruka, minta kepadamu untuk kau pilihkan. Apa yang membimbangkan hatiku ini? Di ilmika, dengan ilmumu. Kalau Allah tahu, dan perhatikan, Allah itu tahu apa yang terbaik buat kita. Saya tunjukkan ayat. Lihat ayat ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kenapa harus istikharah? Nah, ya. Allah berfirman, wa ansa an tuhibbu syai'an, dan boleh jadi enggak tahu. Dan mungkin kalian mencintai sesuatu. Biasanya Bapak, kalau kita cinta sesuatu kita kejar besar-besar, gitu ya. Kita ingin dapatkan.
Boleh jadi kalau kau mencintai sesuatu, wa huwa syarrul lakum, dan itu buruk akibatnya bagi. Ya? Jadi kalau ingin sesuatu jangan dikejar bisa-bisa. Mungkin buruk akibatnya. Saya ingin jadi orang kaya, pokoknya cak dia harus jadi kaya, apa pun caranya. Nanti buruk akibatnya mungkin. Sebaliknya, ya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dan boleh jadi kamu itu membenci sesuatu. Jadi sifat kita kalau benci kita hindar. Wa huwa khairul lakum. Itu mungkin baik bagimu. Jadi jangan kita membenci sesuatu kita campakkan. Sabar. Nah, ujung ayat ini bagaimana? Wallahu ya'lamu wa antum Allah tahu apa yang baik buat kamu. Dan engkau, kalian, kata tidak tahu apa yang baik buat kalian. Karena kita tidak tahu apa yang baik buat kita. Sikap yang terbaik adalah menerima semua ketentuan Allah. Itu terbaik. Maka kita harus dipilih yang terbaik. Perempuan di rumah kita itu yang terbaik. Kita, demi Allah. Allah. Saya selalu beli sepatu kegadian kecil di kukar. Biar pas. Tidak bisa. Ini terbaik. Kita harus jadi. Rizki yang Allah berikan kepada kita, ini yang terbaik. Ya. Oh, tapi kan saya maunya begini-begini. Mungkin. Apa yang kau mau itu buruk akibatnya. Aku gak suka begini. Mungkin yang kau benci itu baik bagimu. Kenapa? Allah yang tahu apa yang baik bagimu dan kau tidak akan baik. Masya Allah. Agak benar Tuhan Nabi. Ya. Ini astagfirullahaladzim. Aku minta engkau pilihkan untukku ya Allah. Yang terbaik sesuai dengan ilmu. Wa astaghfiruka itu ketika dan aku minta. Ya, kalau kau tarayakdir itu memutuskan. Kalau istakdar ya takdir minta diputuskan. Masya Allah. Kalau sudah putuskan jangan kita terima terbaik. Termasuk ucapan ini. Allahumma bihamdika al-bait. Ya. Waktu berarti kalau ya Allah, ilmu meliputi segala sesuatu yang baik. Yang aku tidak tahu, yang melihat. Waktu berarti kalau khalqi dan kuasamu meliputi semua hamba-hamba. Akan sementara ini kita mencoba sebisa nanti apa sih? Nanti boleh baca-baca mungkin. Dan dari kebaikan kita pasti sama ada hal yang berpantuk tanya sementara ini yang kita bahas kita lanjutkan setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah
So good. Telas sih. Oh, es Bandung. Tapi gak kupon di sini. Bisa. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah kita sampaikan kemarin dan insyaallah beberapa waktu kita masih ada dan kita. Pada poin berikutnya Al-Mu'allif rahimahullah mengatakan wa samma nafsahu al-qasir, dan Allah juga sebut dirinya dengan al-qasir. Allah al-qasir artinya tu basorin, yang mempunyai penglihatan, ya, penglihatan. Sebagaimana itu juga disifati oleh Rasulullah untuk Allah. Allah itu mempunyai penglihatan. Dan sering saya sampaikan, sama dalam penyebutan tidak berarti sama dalam hakikat dan kenyataan. Kita melihat, ya, Allah melihat, ya, tentu penglihatan Allah beda dengan penglihatan kita. Ini sama dalam sebutan, dalam lafaz, tidak berarti sama dalam hakikat. Makanya Allah berfirman, laisa kamitslihi syai, tidak ada yang semisal dengan Allah. Sebenarnya penyebutan lafaz tidak berarti sama dalam hakikat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha la yanamu, sesungguhnya Allah itu tidak tidur. Dan tidur bagi Allah sifat anak, sifat kurang dan sifat aib. Maksudnya Allah ada sifat aib dan sifat kurang. Kalau kita mengucapkan subhanallah, itu artinya apa? Maha suci Allah dari sifat-sifat aib dan sifat-sifat celah. Tapi bagi manusia tidur itu justru kesempurnaan. Waktu nggak bisa tidur malah bahaya. Tidur itu sempurna. Ya, sempurnanya manusia dalam ketidaksempurnaan. Ya. Allah berfirman, la ta'khudhu sinatu wala naum. Allah tidak menghadapi rasa kantuk dan tidur. Sama, sebab semua. Wala yambaghi lahu ayyanama, dan tidak seyujarnya bagi Allah untuk tidur. Jangan tidur. Nah, itu saja enggak. Orang itu kalau dalam pusingan untuk tidur, itu under control, tidak terkontrol. Antum nyetir, antum ngantuk. Aduh, bahaya sekarang. Bahaya. Tak bisa mengendalikan diri. Ya. Kalau Allah itu ngantuk tidur, akan terkacau dalam semesta ini. Kenapa? Kan luar dari kontrol Allah, luar dari kontrol Allah. Maka sifat Allah itu al-qayyum. Qayyum itu du-qayyumah. Yang mengatur. Masya Allah. Allah sampai lalai-lengan. Masya Allah. Berantakan Allah semesta ini. Maka Nabi mengatakan, wala yang bagi lau ayyanama. Dan tidak layak sifat Allah itu tidur. Ya sifat itu. Tidur itu sifat anaks, sifat kurang, sifat haid. Yakfadu al-qista wa yarfa'uhu. Ya, yukfidu al-qista wa yarfa'uhu. Ya, Allah itu qabdul itu merendahkan dan meninggikan. Allah yang mengangkat dan Allah yang merendahkan.
sama dengan firman Allah ya. Ingat, Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya'u wa tanzi'u man tasya'u. Katakan, Allahumma ya Allah, malikal mulk, ya, raja di antara semua raja, penguasa di atas semua kekuasaan. Ilmun kanan tasya, kau memberikan kekuasaan kepada orang kau kandang. Buatan si ilmun kanan tasya, dan kau hilangkan kekuasaan orang kau kandang. Waktu izuman tasya, kau muliakan orang yang tidak kau muliakan. Waktu ilman tasya, dan kau hinakan orang yang kau hinakan. Menunjukkan apa? Betapa sempurna kehendak Allah, ya, sempurna kuasa Allah. Jadi Allah itu berbuat apapun dia suka. Fa'alun lima yurid. Berbuat apapun dia suka. Mutlak. La yumani'u. Allah tidak bisa dihalangi dari kehendaknya. Memuliakan orang kamu minat. Mutlak kehendak Allah. Yarfa'u ilaihi amalul laili qabla an-nahar. Yurfa'u ilaihi. Diangkat menghadap Allah. Amalul lain, amalan-amalan hamba di malam hari qabla an-nahar, sebelum datangnya waktu siang. Wa amalun nahari qabla al-lail. Dan diangkat menghadap Allah amalan hamba Allah di siang hari sebelum datang waktu malam. Ini sama dengan hadis Nabi. Ya. Harus komparasikan dengan riwayat. Ya. Ini dikuatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasa'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, di sini dari siapa? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah bersabda. Apa Rasulullah mengatakan? Ya ta'aqabu nafikum. Apa makna kata ta'aqub? Ta'aqub itu datang silih berganti. Menurut al-mu'aqabah itu datang silih berganti. Gantian. Ya. Ya ta'aqabu nafikum. Datang silih berganti kepada kalian. Siapa? Malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar. Yaitu malaikat-malaikat di malam hari dan malaikat di siang hari. Ya. Jadi setiap detik itu ada bersama kita malaikat. Sama dengan firman Allah surat Infitar itu. Wa inna alaikum lahafidzin. Sesungguhnya ada bersama kalian itu yang mengawasimu, yang memperhatikanmu, katamu. Manhum, siapa mereka itu? Kiraman. Itu hamba Allah yang mulia. Malaikat malaikat. Ada bersama kita malaikat. Katibin dan mencatat semua amalan kalian, ucapan kalian. Ya'lamu nama taf'alu. Mereka tahu apa yang kalian lakukan. Termasuk surat Qafir. Allah berfirman, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi. Titik, titik, titik. Apa lanjutnya? Ya Allah, kok berarti lalu bukan? Hah? Ya, ayatnya. Ya, surat Qaf. Ayat 18. Ma yalfidhu min qawlin. Tidak satu kata pun yang diucap oleh seseorang yang tak hamba. Satu kata yang kita ucap. Jangan kan berkata-kata sekian banyak. Satu kata yang kita ucap. Illa ladaihi raqibun. Ada bersama kita. Atau raqib dan atif. Oh, tak kelihatan? Tidak ada. Oh. Yang tidak nampak bukan berarti tak ada. Nah, kalau malaikat kelihatan. Kelihatan kita lihat. Mau ngomong apa? Kata malaikat. Ayo, ngomong apa? Pasti ngomong baik-baik kita. Ada malaikat tuh.
Maka satu di antara sifat orang beriman itu, bertakwa itu, yuk minumnya dilelai. Percaya kepada yang enggak ada, enggak nampak. Tapi ada. Kalau ngasih tahu, ya. Jadi, Rasulullah menyatakan, datang silih berganti kepada kalian malaikat malam hari dan malaikat siang hari. Ya cita mi'una. Mereka itu bertemu. Karena malaikat malam dan siang itu di sholatil fajr, ketika sholat subuh, wa sholatil asr, dan sholat asar. Di malaikat malam itu datang di waktu sholat asar. Masih ketemu mereka dengan malaikat siang. Terus. Nah, ya, bahasa antum gitulah ya. Nah, saya ngomong itu jadi banyak. Ya, sipsipan lah. Ya. Nah, malaikat malam akan meninggalkan bumi ini di waktu sholat subuh. Nah, mereka bertemu. Ya. Summa ya'rujul ladina batu fikum. Summa ya'ruju. Apa kata ya'ruju? Ya'ruju itu naik dan masuk. Kalau hanya naik doang, antum naik gunung, hiking naik gunung, bukan ya'ruju namanya, tapi yas'adu. Mendaki. Itu bedanya bahasa itu luar biasa. Kenapa disebut ya'ruju? Karena mereka itu naik dan masuk. Karena langit itu seperti bumi benda, ciptaan Allah. Dan ada pintu-pintunya. Maka setiap ketemu pintu langit pertama, lihat pintu. Baru dibuka, mereka masuk. Mana kata ya'ruju? Ya. Jadi malaikat itu naik dan masuk langit demi langit itu yang batu fikum yang ada semalam bersama kalian. Ini batu angin. Kalau mabit ngerti semua. Mabit itu apa? Bermalam. Walaupun kita sendiri di rumah, ada malaikat bersama kita. Mabit bersama kita malaikat itu. Tadi Rasulullah mengatakan siapa yang mau tidur membaca kursi. Ya, kami turunkan malaikat kapal dan malaikat dijatuhkan sampai pagi. Dan siapa nggak bisa dekat beradaan. Dijatuhkan malaikat sampai pagi, kita memacet kursi. Laki-laki, karena nggak kelihatan, nggak percaya, ada. Maka Imam Ahmad dalam bait syairnya mengatakan, Idza ma khalauta yawman minad dahri, fala takul inni khalautu, walakin kul alayya. Kalaulah kau tidak pernah sendiri sedetik pun dalam hidupmu, maka jangan pernah kau katakan sendiri. Tapi katakan ada bersama. Dia mengawasi. Siapa? Ya malaikat itu. Masya Allah. Jadi malaikat yang semalam ada bersama kita itu, ya'ruju. Naik dan meninggalkan kita menghadap Allah. Ya. Bayas aluhum. Maka Allah bertanya kepada mereka. Wa huwa a'lam bihim. Allah lebih tahu. Apa tanya Allah tahu? Pertanyaan yang belum perlu ditanyakan seperti kalau Allah sudah tahu, kenapa pakai tanya? Jadi Allah tanya kepada malaikat yang menghadap Allah itu. Kaifa taraktum ibadi? Bagaimana keadaan hamba? Jika kali tinggalkan itu. Allah sudah tahu. Kenapa bertanya? Kita masih ingat jawabannya. Allah tahu kenapa bertanya. Senang saya kalau ditanya. Senang saya kalau ditanya. Jangan bilang belum pernah dijelaskan. Tapi lupa Ustaz. Apa kalau lupa? Masa dikasih lupa. Pertanyaan itu ada dua jenisnya. Su'alun lil istiqlam. Istiqlam pertama. Minta diberitahu apa yang kita gak tahu. Istiqlam namanya. Yang kedua. Ya. Lil dhabt. Untuk mengakurasikan. Maka pertanyaan malaikat dalam kuburan bukan istiqlam. Man rabbuka. Gak boleh kita mengatakan, emang situ gak tahu siapa Tuhanku. Gak begitu. Itu soalun litabit namanya. Untuk mengakurasikan. Artinya, orang yang tidak benar-benar ibadah kepada Allah gak mungkin bisa mengucapkan Rabbi Allah. Orang yang tidak sungguh-sungguh mengenal Islam, diamalkan dan perbuatan, gak mungkin bisa mengucapkan dini yang Islam. Gak bisa. Orang yang sungguh-sungguh mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, gak mungkin bisa mengatakan wa Muhammadun Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak bisa. Kenapa? Itu soal tabik, bukan istiqlam. Antum bawa anak.
Saya kan nggak kenal sama antum. Saya tanya, siapa namanya mas? Nama saya Ahmad Pak. Oh, nama Ahmad baru saya tahu namanya Ahmad. Saya begitu. Istiqlal namanya. Tapi kalau anak saya sendiri, cucu saya sendiri, siapa namanya saya? Emang saya nggak tahu nama anak saya? Oh, saya nggak kenal nama. Itu litabib atau litabib namanya. Saya Ahmad, cakep anak ayah. Itu tabib, litabib. Bukan istiqlal. Allah tanya mereka bukan istiqlal, bukan Allah nggak tahu, kemudian minta dikasih tahu, bukan. Ya, lidhati untuk mengakurasikan, dia selalu cocok dengan Allah itu, nggak mungkin. Ya, kita paham itu. Jadi lidhati bukan istiqlal, itu bedanya ya. Dan salah, Allah kayak tanya sekali, Allah nggak tahu ya. Ya Allah tahu. Tapi kenapa tanya? Lidhati, bukan istiqlal. Lami. Nah, setelah ketemu lagi, kemudian saya tanya, mohon maaf saya suka tanya masalahnya. Asal menjelaskan apa kok muncul ingin tanya. Ya memang kita ingin tanya kalau mendapatkan penjelasan apa gitu, enggak. Kalau saya pribadi, saya menjelaskan apa gitu. Suka ingin mereview gitu. Sabar. Akhirnya tapi itu sabar. Saya suka begitu, bukan apa-apa. Ustaz kalau ngajar suka tanya. Tahu saya nggak tahu sebutan nggak apa-apa ini mereview saja ya yang kesal ya memang itu besar enggak saya tak lain itu begini nggak apa layal uluna maka malaikat itu menjawab tarokna humahum yusallun kami tinggalkan mereka ya Rab di bumi mereka dalam keadaan sholat wa atainahum kau misalun dan kami datang kepada mereka, mereka sedang sholat. Itu kesaksian mereka. Maka dua sholat ini sebenarnya sholatul bardai, sholat yang seduh. Ya, khusyuk itu nggak terlalu dingin, mudah, nggak cukup dingin. Beda dengan dua satu dingin sekali. Begitu asar, nggak cukup panas sudah kaget. Maka sebenarnya al bardai. Dua sholat itu disaksikan mereka. Kalau bisa jangan terlambat sholat. Ya. Salat itu, salat subuh dan salat asar jangan tinggal. Ya, mengamalkan firman Allah, wa alkimis salata qorofain nahari wa zulafan minan lail. Alkimis salata dirikan salat qorofain nahar. Ya, pada kedua tepi waktu siang, dua tepi waktu siang. Salat apa itu? Ulama mengatakan subuh dan asar. Jadi sholat subuh itu bukan sholat malam, itu sholat siang di awal waktu siang. Islam itu malam itu bukan jam 12, bukan. Terbenam matahari itu malam, terbit fajar itu siang. Ya, sholat subuh itu bukan sholat malam, sholat siang udah. Cuma di awal di tepi waktu siang. Allah sebut dengan apa? Tarafain nahar, dua tepi. Waktu siang, subuh dan sahur. Jadi sedang ditinggal pun berjamaah. Saudara mendapatkan syahadat dari malaikat. Kesaksian malaikat kami tinggalkan mereka yang mereka sedang sholat. Kami datang mereka sholat. Padahal antara subuh dengan asar, ya banyak bisa kita lakukan. Ngopi segala, kan? Rokok segala, jalan kan? Tapi mereka mengatakan, atainahum wa misalun, ya, wa karunahum wa misalun. Datang mereka sholat, kami ketika mereka sedang sholat. Ini kesaksian mereka lanjutkan. Hijabuhu nurun. Hijab. Secara bahasa hijab itu tirai, penutup. Jadi Allah itu ada hijab, memiliki hijab. Nggak usah dibayangkan. Apa kayak hijabnya perempuan yang pakai cadar? Nggak usah dibayangkan. Apa yang selalu diberitahukan itu sahih sanadnya, kita imani adanya. Tadi sifat Allah. Maka sering saya sebutkan empat yang harus dihindari ketika bicara tentang sifat Allah. Apakah sifat dzatiyah atau sifat fi'liyah? Apa empat itu? At-takhrif, menyimpangkan makna dari mana dimaksud oleh ayat atau hadis itu. Yang kedua, at-ta'til,
Ta'til itu meniadakan makna. Yang ketiga, at-ta'wil, menanyakan bagaimananya. Yang keempat, at-tamsil, menyerupakan. Hindari. Kalau mendengar ini, gak usah dibayangkan. Masa Allah pakai sekat, pakai tirai? Masa Allah ngumpet? Jangan. Jadi cukup dengarkan ucapan Nabi dan benarkan. Ya. Hijabuhu nur. Hijab Allah itu adalah cahaya. Lau kasyadau, andai sekiranya Allah membuka sekat hijabnya itu, la akhrafa subuhatu wajhihi mantaha ilahi basaruhu min khalqihi. Maka akan terbakarlah apapun yang dijangkau oleh penglihatan Allah di antara ciptaan Allah. Semuanya terbakar. Ini hadis dan sahih dari Imam Muslim yang sudah begitu cerita Nabi. Kau usah kita rekayasa, oh begini-begini. Ya Allah itu punya hijab cahaya. Itu kalau diangkat hijabnya itu, maka apapun di alam semesta terbakar sejauh Allah memandang. Lalu pandangan Allah meliputi segala sesuatu, terbakar semua. Ini ngapain hadisnya kalau saya sebut daripada apa? Membayangkan seperti itu. Ujungnya ingkar, pada hadis. Masuk akal. Ujungnya begitu orang-orang. Jika antum punya potensi, energi lebih, untuk mikirin begitu, alihkan untuk menghafal hadisnya. Menghafal ayatnya. Bagus. Ya enggak? Sok mikir. Ya enggak? Jangan. Mereka sosial menyatakan, hada ab'adu mimana lan. Ini batasan paling jauh yang kita tahu. Yang Allah beritahukan, Rasul beritahukan itu paling jauh. Nah, Allah punya tangan, begitu Allah katakan. Sudah selesai. Emang kayak patahan Allah? Oh, itu kami gak tahu. Allah hanya kasih tahu dia punya tangan. Mana ayatnya? Tuh, sebutkan ayatnya. Ya. Selesai kita benarkan. Ya. Ya, Allah berfirman, bal yadahu mabsuutani. Justru kedua tangan Allah itu terbentang terbuka. Jadilah Allah punya dua tangan. Disebut oleh Allah, bal yadahu itu musanna, dua. Bal yadahu mabsuutani. Justru tangan Allah itu dua, terbentang terbuka. Yung fi kaifa yasha, dan Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Saya tanya untuk jawab. Dan ini pernah saya tanya. Kedua tangan Allah itu kanan-kanan, kiri-kiri, kanan-kiri. Kanan-kanan. Kanan-kanan ya. Nanti nyanyi. Kalau ditanya, mana kanannya untuk lihat? Nah itu masalah. Nah, pernah dicatat. Ya. Ayo kita lihat lagi. Itu kata dengan baik-baik. Hadis dikeluarkan Imam Muslim. Ya. Dalam kitab sahihnya nomor 4825 dalam kitab sahih Muslim. Rasulullah bersabda, innal muqsitina indallahi ala manabir min nur al yamini rahman azza wajalla. Ya. Sesungguhnya al muqsitin orang-orang yang adil. Al muqsitin al adil. Orang adil dalam ucapan, dalam perbuatan, dalam penentuan hukum, adil. Tapi itu adil. Nah, sudah begitu saya. Mohon maaf. Menjelaskan orang yang adil. Muncul. Apa sih orang adil itu apa sih? Supaya kita tuh gak verbal-verbal. Adil itu apa? Ulama menyatakan secara etimologi, secara bahasa, al-adlu adil ialah wadhu syai'i fi mahali.
menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau bahasa antum, sikap proporsional. Nanti itu lawannya adalah az-zulmu dzalim. Nanti memberitahukan sesungguhnya orang-orang yang adil itu nanti di akhirat adanya di sisi Allah. Nanti di akhirat ala mana biro min nur, mereka ditempatkan di atas mimbar, mimbar dari cahaya. Di mana mereka adanya? An yamini rahman, di sebelah kanan Allah ar-Rahman. Masya Allah, orang adil luar biasa. Kalau perintah kita berbuat adil, mengucapkan berbuat adil, mereka ditempatkan sebelah kanan Allah. Nah, Nabi kemudian mengatakan ini, jawaban pertanyaan tadi, wakilta yadaihi yamino, wakilta yadaihi yamino, dan kedua tangan Allah itu kanan. Mana gak pernah belajar begini mengatakan, oh bagaimana lu? Rasul kita mengatakan begitu kok. Dalam kitab Sahih Muslim nomor sekian-sekian. Tugas kita adalah membenarkan ucapan Nabi ini. Nah, itu tadi ingat ya. Kanan-kanan, Ustaz. Kamu ya benar ya? Pokoknya kanan-kiri. Atau kiri-kiri. Kanan-kanan. Udah, itu hadis. Jangan nanti bayangkan. Enggak simetris dong. Alah, so mikir. Oh, lanjut sih, enggak dipikirin, mikirin tangan Allah yang dua. Kenapa ya? Hah? Meski karena sekolah belum dibayar, itu pikirin. Masa dia duit. Kalau tentang ayat dari situ, khobariyah, sam'iyah, dan kita benarkan. Selesai. Aku pusing, aku bingung. Apa yang kau pusingkan? Hah? Coba lihat tadi lagi. Ustaz, itu tadi ada seberapa Ustaz? 19 ya. Sahih Muslim ya. Hadis nomor 4820. Antum kalau nggak ada kitabnya, antum cari saja. Google cari kitab soal terjemahan. Klik. Nanti muncul itu antum apa namanya di install dulu. Nanti kalau nggak, antum uninstall lagi itu barang ini apa? Ya. Jadi masih yang ketemu ya. Atau kalau mau ya koleksi lah kitab yang banyak. Selain ya. Atau kalau nggak ya install aja dulu. Dan untuk antum install ini program ini. Murah ya. Ya. 10.000 kitab gratis kan? Ya? Atau softwarenya tinggal di install saja. 14GB cukup ini. Install ini. Karena zoom ini ada 10.000 judul kitab di sini. 10.000. Kok kita mana? Ya gitu. Kita mau pasar semua Ustaz. Kasihnya lebih. Dari sananya. Ya, antum makan nasi apapun yang terasi pasalnya. Gitu. Ya. Jadi Rasulullah mengatakan, tafakkaru fil khalqi. Jadi yang kita jadikan rujukan cuma 6 kitab. Kalau kita misalnya begini, kita searching untuk seluruh kitab. Caranya begini. Ini kan kita mencari kalimat ini. Tafakkaru fil khalqi. Yang kita ambil kan cuma 6 kitab. Tapi kalau kita ambil jami'u kutubil barami, semua kitab dalam program ini, nanti ketemu. Cuma searchnya agak lama. Kita kasih contoh. Dan ini kan gak ketemu, saya nyari ini. Jadi, tafakkaru khalqi. Ini kan kita cari di 6 kitab ini kan nggak ada di sini. La tu jadu nata it's not found, nggak ketemu yang kita cari. Caranya kita cari kan jami'u kutubil baromit, semua kita dalam program ini. Nah, itu semua, semuanya sudah di tanda. Tinggal dicari.
ya ada di kitab apa nanti ketemu. Ya, ini programming, ya, Sami Enco. Dia lagi searching. Nah, cukup kan? Kita waktunya. Makanya yang rata-rata kita jadikan rujukan adalah apa? Cukup tubusita. Boris, Muslim, Daud, ini tidak saya belum aja. Sama Muslim yang cukup nama itu ada yang lain. Muncul hanya ini. Oh, antaranya. Itu di kitab apa? Nah, ini judul kitabnya. Syarhu As-Sunnah. Syarhu As-Sunnah. Imam Al-Barbari. Rahimahullah. Misalnya kan ada di sini, nanti klik sini, nanti klik kita apa? Dan ini kitabnya. Kitab Syarhu As-Sunnah. Karangan Imam Al-Sunnah wal-Jamaah di masanya. Oh. Rupanya begitu. Jadi kalau punya semua kitab, muncul notifikasi. Not responding. Ya begitu. Kita harus buka sekali banyak kita, dia nggak mau. Begini. Nah, kan, dia menghabis waktu. Masalah. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fil akhir. Pikirkan apa yang Allah cipta, jangan memikirkan Allah sang pencipta. Kenapa? Rasulullah mengatakan, fa innakum la tuqaddiruna qadrahu. Karena kalian tidak akan mampu memikirkan zat Allah. Oke. Laptop yang satu. Portnya sama nggak bos lah, sama. Kecil. Update. Ya ini batinya juga tidak bermasalah. Saya tidak pernah mengatakan yang pakai shutdown pakai headset harus sinyal. Karena batinya ini tidak bermasalah. Baik, dari sisi waktu sementara kita cukup masuk satu atau tandai. Produksi. Akan dilanjutkan masih di sisa waktu kan mungkin memanfaatkan tanya jawab ada hal sampai jam ini silakan komision silakan tadi yang tentang Yusuf yang panggil Allah membuka hijabnya kan nah maka akan terbakar apa yang terjadi ya nanti kan di surga tanya Allah akan membuka hijab nah hadis ini untuk menjelaskan ketika andai saat ini Allah buka hijabnya terbakar semua. Tentu beda nanti hukum di akhirat. Ya. Di akhirat nanti semuanya bisa berbicara, jangankan kita manusia. Pendengaran kita, penglihatan kita, ya, tangan itu bisa berbicara. Itu nanti. Jadi hukum akhirat sangat beda dengan dunia. Maka kita nggak bisa mengkomparasikan, membandingkan akhirat dengan dunia. Beda hukumnya. Ya. Jadi akhirat memang orang beriman melihat Allah ayatan dengan kedua mata. Maka Rasulullah ceritakan tentang kehidupan akhirat nanti. Apa Rasulullah mengatakan? Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri. Sesungguhnya kalian akan melihat Allah sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama. Nanti di akhirat dan Allah mengatakan ini. Ya. Wujuhu yawma idin nazirotun ila rabbiha nazirah. Hari itu wajah orang beriman nampak berseri-seri kepada Rabb yang mereka memandang. Ya Allah. Ini hukum akhirat tidak bisa kita komparasikan yang hukum. Karena begitu. Dan banyak ayat tadi menjelaskan. Allah ada sebab. Ada lagi, Tuhan. Silakan. Apa yang tadi untuk doa istikharah Ustaz. Nah, yang saya tanyakan apakah ada hadisnya untuk salat istikharahnya di sini Ustaz? Kemudian yang bilang bahwa salat hajat itu enggak ada tapi yang ada adalah salat istikharah. Nah, apakah benar ada hadis Ustaz? Ya, itu harus kita periksa sanad ya. Apapun di sanad salat kita. Ya. Kita pendapat Ustaz. Apa yang harus amalan pekerjaan Al-Kafi di depan? Maka
kadang saja kita periksa, ternyata ada semenit itu benar ada. Jadi kita nggak bisa satu hari kemudian, harus contohnya kita komparasikan tuh hari itu banyak sekali jalan periwayatannya. Ya, kalau antum mau yang cukup cakep untuk bahasa Arab, coba antum install apa namanya program yang namanya Al-Bahis Al-Quran. Satu lagi Al-Bahis Lil Hadis ya. Cuman lagi-lagi bahasa Arab. Itu masya Allah bermanfaat. Kita bisa apa namanya download aplikasi itu namanya Al-Bahis Lil Hadis. Itu seperti programnya. Al-Bahis Lil Hadis nanti kita pakai channel muncul itu. Ya. Yang kedua Al-Bahis Lil Quran. Sama. Itu semua tafsir ada, masya Allah. Saya rasa subhanallah ya programmernya bisa berfokus itu luar biasa. Ya. Jadi yang antum nanti cari. Ya. Al-Bahis Lil Quran pertama. Ya. Ikonnya itu Quran terbuka. Yang kedua Al-Bahis Lil Hadis. Antum mencari kitab bisa hadis apa gitu ya. Antum klik di situ nanti muncul sekian banyak hadis itu. Berikut tahqiqnya. Ini hadis riwayat siapa? Terhadap hadis seperti apa? Termasuk syarhul hadis. Syarh hadis luar biasa. Antum. Ya. Jadi kalau antum merasa enggak butuh ya antum. Nanti install lagi enggak ada masalah. Jadi untuk menjawab begitu itu kita perlu literasi enggak bisa cukup banyak. Sama-sama kita apa? Boleh enggak boleh enggak bisa. Kalau saya sih lebih cenderung ya total kan lagi nggak bisa dibuka. Ada nggak sholat hajat itu? Ada nggak sholat istiqomah itu? Ada nggak hadisnya? Ya masuk, ya sholat tasbih dan sebagainya. Ada sholat awal, sholat awal itu kapan? Ada semua penjelasannya. Tapi nggak saya ragu. Jadi kalau kita punya masalah, jadikan Al-Quran sebagai rujukan dan sunnah rujukan. Ketemu. Jadi nggak cukup kita hanya berdebat kusir. Yang saya dengar sih, yang saya tahu sih, yang kau sudah dengar belum banyak. Jadi banyak kita belum dengar, tapi banyak sudah kita dengar. Yang kita tahu nggak seberapa, lebih banyak kita belum tahu. Maka jangan biasakan, menurut saya, enggak. Nah, jika kita bisa, kita periksa di sana. Tapi kita kenapa sama saudara kita. Ya, kita tanya, ama ada dari ada topnya dan punya yang mana sebutkan. Yang kedua, tapi secara itu sahaja dia salah. Yang ketiga, ala fahiman. Menurut pemahaman siapa itu kau fahami hadis apa? Kalau dia mengatakan menurut saya sendiri, terpaksa ucapkan. Dia memahami ayat tadi bukan menurut kita masing-masing bukan. Harus dari ulama menjelaskan. Karena seperti pernah saya ceritakan. Anda saudara kita mengatakan menurut saya itu enggak ada tidur. Semua orang mau mukmin mau kafir tidur ada. Kiamat datang baru mereka bangun. Maka dalam surat Yasin Allah mengatakan, Alu ya wailana man ba'asana min ma'akadi. Mereka mengatakan, duhai celaka kami. Siapa yang membangunkan di tempat tidur kami? Itu terjemahan. Terjemahan itu beda dengan makna. Terjemahan itu translasi, alih bahasa. Bukan makna. Jadi kalau kita memakai ayat itu dengan terjemahan, pasti gak paham. Contoh. Allah berfirman, Unna libasun lakum ma'alikum libasun lakum istrimu itu pakaian bagi. Kaupun pakaian istrimu. Kalau sebut kata pakaian, apa diberi makna harfiah pakaian? Salah. Fahmi secara maknawiyah, artinya hubungan, ya, rohiyah, ya, al-ilah kalau rohiyah hubungan secara batin, suami istri itu seperti pakaian. Pertama, fisik itu menutup aurat. Yang kedua, memberikan keindahan. Yang ketiga, menghadirkan kenyamanan bagi yang memakainya. Kita pakai baju kan nyaman kita. Suami istri juga begitu. Harusnya saling memberikan keindahan. Untuk aib masing-masing tidak boleh membuka aib suami istri tidak boleh memberikan kenyamanan. Tetapi kenapa adanya salah? Ya, bisa hukum harsul lakum istri itu ladang bagimu ladang.
Ini harusnya itu sawah. Itu kan diartikan secara harfiah. Ya, penjelasan para ulama tafsir sederhana. Ya, begitu ayat itu tadi. Man ba'atsana min marqadina, siapa yang menemukan tempat tidur? Ini memang bahasa Arab marqad itu mana tempat tidur. Apa guna berarti orang mati itu tidur? Tidak disiksa dan kuburnya. Kan tidak begitu pemahaman. Cari penjelasan ayat itu dari hadis. Karena ayat itu turun kepada Nabi dan kita satu ayat turun. Allah jelaskan untuk Nabi tentang ayat itu. Kan begitu. Surat Al-Qiyamah. Fa'idha qara'na fattabi' Qur'anan. Kalau kami telah membacakan untuk ayat-ayat itu, maka ikutilah bacaan. Summa inna alaina bayana. Kemudian kami menjelaskan ayat itu kepada Nabi. Harusnya setiap membaca itu tuh minta penjelasan kepada Nabi. Pemahaman dari Nabi, jangan kita pahami sendiri. Apa Rasul mengatakan tentang adab kubur? Rasulullah mengatakan, inna hadhihi ummatu tabtala fi kuburihi. Sesungguhnya umat manusia itu akan ditanya dalam kubur. Yang sukses bisa menjawab, selamat. Gak bisa, selamat. Rasulullah kemudian menyatakan, falaula alla tadafanu, maka sekiranya bukan karena kalian harus saling menguburkan satu sama yang lain. Ada yang mati, kita kuburkan. Siapa yang mati duluan, kita kuburkan. Kalau bukan karena saling menguburkan antara kalian, la da'autullah, ingin aku berdoa kepada Allah, ayyusmi'akum adzabal qabri, untuk Allah perdengarkan adab kubur kepada kami. Apa artinya? Tidak mungkin orang masih hidup macam kita ini tahu hakikat adab kubur. Ketidaktahuan kita bukan berarti tidak ada adab kubur itu. Itu ucapan Nabi. Kalau bukan kalian harus saling menguburkan satu sama lainnya untuk mengetahui adab kubur, apa yang berdoa minta kepada Allah untuk Allah dengarkan adab kubur. Apa ucapan Nabi kemudian? Fata'awwadhu billah min adzabil qabr, minta perlindungan kepada Allah dari azab. Ulang lagi dua kali kalimat ta'awwadhu billah min adzabil qabr. Ketiganya Rasul mengatakan ta'awwadhu billah minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Tuhari sahih ini orang mengambil sepotong ayat Al-Quran diambil konklusi kesimpulan sendiri, ya salah. Jadi sebaiknya kita begitu cara ngambil pelajaran. Ini ayat, ya tafsir, yang ulama tafsir menjelaskan seperti apa. Baca sekalinya tafsir, komparasikan. Ada keterkaitan, ada kesamaan, cuman narasinya agak berbeda. Tafsir Ibnu Jarir, tafsir Ibnu Jarir, tafsir hampir sama, konten itu sama, esensinya sama, cuman pembahasannya mungkin agak berbeda. Ini tentang hadis. Penjelasan para hadis seperti apa? Itu lebih enak kita baca. Kata siapa? Kau tahu saya. Man anta, kau ini siapa? Dan ingat, Rasulullah mengatakan, man qala fil Qur'ani bi ra'yihi aw bima la ya'lam. Siapa yang mengatakan sesuatu tentang Al-Qur'an dengan ra'yunya, dengan pendapatnya sendiri, atau sesuatu yang sendiri dia tidak tahu, saliyata bahwa maka dominan nar, maka siap-siap bahagia tempat tidak. Boleh kita dalam menyampaikan pelajaran itu kita mungkin beberapa pendapat ulama, bukan karena dari kita, ya terus disebutkan ulama yang ahli. Maka kalau perintah kita bertanya fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, tanyakan kepada ahlu zikr, ahlu ilmi, ahlu basirah, tentang sesuatu kamu tidak tahu. Ya. Saya kira begitu dulu. Ya. Dan harus kita periksa sana. Periksa, oh ada ya. Itu lama mengatakan ini mau kubat ini. Soal, ini mau kati, ini sohe, ini doa itu isnat. Nah, dan hasil analisa para ulama hadis. Sebenarnya tahrij para hadis itu tidak bisa. Itu meyakinkan. Cukup ya, Pak?
Lu kenapa gak bilang cukup? Cukup ya, Mane? Mane, ini Ustadz Mane, Ustadz. Gimana, Mane? Lanjut tadi yang istiqoroh. Jadi, untuk amalan yang keempat, sholat, ya, istiqoroh itu di kebimbangan kita antara dua pilihan, atau baru kita melakukan sholat istiqoroh, atau kita menentukan untuk pilihan tersebut, terus melakukan sholat istiqoroh. Tadi bisa saya sampaikan, istiqoroh itu minta. Kenapa? Kan kita dalam kebimbangan. Ya. Apa yang mau kita bimbang? Kita bisa menentukan sikap dan pilihan minta kepada kita. Ya. Menentukan dengan cara kita tapi lepaskan kecolongan kita dari tendensius kita tadi. Misalnya mau menikah dengan seorang wanita, nikah atau enggak nikah? Perlu di zaman satu, kita timbang. Lanjut kerja atau saya berhenti dari sana atau gimana? Bingung. Sama. Nah, kita nggak bisa menentukan sikap pilihan. Karena apa? Yang kita yakini kita merasa baik belum tentu baik. Kan kita yakin. Yeah. Yang kita anggap buruk, belum tentu buruk akibat. Yang menarik Allah mengatakan wallah ya. Karena Allah tahu, maka minta kepada Allah pilih dipilihkan. Itu tadi doanya. Allahumma in astakhiruka fi ilmika. Ya Allah meminta kepada engkau pilihkan untukku dengan ilmu. Apa yang baik untuk. Nanti Allah memberikan arahan kepada kita, petunjuk kepada kita. Tapi kalau kita sudah yakin kepada yang satu, istiqomah tetap aja condong ke situ. Maka lepaskan kecondongan. Tapi mau menang. Antum sepenuhnya dalam kebimbangan. Ya. Tapi kalau sudah ada keyakinan, apa istiqomah? Ya, beristighfar saja kepada kita, tolong kepada ya. Kapan? Ya, kapan saja melakukan. Ya. Kalau nggak ada yang membuat kita bimbang, istighfar kan juga. Soalnya kita diberikan Allah sesuatu yang baik masyarakat ketika kita dalam ketimbangan dan istighfar. Mau tetap di sini atau pulang kamu? Ini bahkan sebagian ulama itu mau bagian saja begitu ya minta kalau dipilihkan sesuatu yang setelah terakhir terus menunggu kalau ini sih apa saja. Ada sesuatu tetap semua yang membuat kita berkebimbangan istiqomah. Tapi kalau sholat jamaah itu melihat atau juga sih harus bimbang itu sudah jelas kok tempat itu sudah jelas. Nah, jadi sesuatu yang penting nggak usah di istiqomah. Oke, pada di rumah istiqomah. Ya, tapi Ustaz, nanti hasil dari istiqomah kita kan nantinya apakah indikasinya nih Ustaz berupa tadi kecenderungan itu atau hanya Allah yang tahu apakah nanti dalam mimpi atau apa muncul keyakinan dari kita itu Pak itu Allah yang tahu. Jadi enggak harus nanti mimpi belum tentu. Ya Allah memberikan sahabat keteguhan untuk memilih yang terbaik. Jadi kalau kita itu semula sudah netral, enggak punya keturunan satu dari dua pilihan tadi, nanti Allah memberikan kita keyakinan ini terbaik insyaallah. Pilihlah udah kenapa? Allah alam salat. Nanti mau minum kopi atau minum air putih, nggak usah sih. Oh, minum aja dua-duanya. Saya hapus. Cuma di filan nafsi biha dan nafsi bintar bin Mashiyatillah. Nasehatullah Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.